Toyota CHR 2022 yang merupakan mobil berjenis sport SUV. Not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Toyota CHR 2022 yang merupakan mobil berjenis sport SUV, yang dapat menampung 5 penumpang ini memiliki tampilan yang memukau dengan kesan sporty dan futuristik. Keunggulan Toyota CHR terletak pada sisi eksteriornya yang sangat elegan. Konsep desain interior mobil Toyota CHR 2022 juga terlihat mewah dengan kombinasi warna black dan brown. Terdapat fitur-fitur canggih dan mesin dengan performa yang responsif, sehingga Anda akan merasakan kenyamanan yang lebih ketika berkendara dengan Toyota CHR bertransmisi CVT ini. Eksterior dan interior Toyota CHR. Eksterior Toyota CHR memiliki dimensi panjang 4.360 mm, lebar 1.795 mm, tinggi 1.565 mm, dan jarak poros roda wheelbase sekitar 2.640 mm. Sebagai mobil jenis SUV, mobil ini didesain lebih gagah dengan model masa kini. Terdapat sebuah headlamp menyipit dengan teknologi beam LED dan DRL sebanyak 3 titik dengan manual leveling pada bagian depan. Selain itu, ada fog lamp di kanan dan kiri depan untuk membantu Anda melihat keadaan jalan saat berkabut. Juga, memiliki grill berukuran besar yang menambah kesan elegan. Disematkan rear spoiler dan rear fog lamp pada bagian belakang mobil Toyota CHR. Canggihnya lagi, ada fitur electrically retractable outer mirror yang didukung dengan side tune signal lamp, membuatnya semakin menarik. Dilengkapi pula dengan lekukan dan garis tegas di sepanjang sisi samping mobil, serta velg berwarna silver berukuran 17 inci sangat mendukung tampilan sporty dan maskulin ala Toyota CHR. Been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago.
interior, Toyota CHR 2022 memiliki ruang kabin yang berukuran luas dengan konsep desain yang premium dan berkelas di setiap sisinya. Ditambah desain asimetrik konsol pada dashboard dan kontrol kemudi, serta kombinasi warna hitam coklat yang melekat pada interior menambah kesan mewah mobil SUV ini. Sebagai media hiburan, terdapat head unit dengan teknologi layar sentuh berukuran 7 inci dengan beberapa fitur multimedia seperti AUX, USB, Bluetooth, FM/AM, CD, MP3, Miracast, dan sebagainya. Toyota CHR telah dibekali dengan audio steering switch dan juga TFT Type mid-octitron meter berukuran 4.2 inci dengan color multi-information display. Tentu sangat memudahkan Anda ketika berkendara. Anda juga bisa melakukan pengaturan sentral pada AC dalam layar digital dan tombol pendukung lainnya. Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Mesin dan performa Toyota CHR. Mesin yang digunakan oleh Toyota CHR 2022 ini terbilang andal dan mampu memberikan performa maksimal, yaitu 2 ZRFBE 1798 cm³ dengan teknologi DOHC Dual VVT-i 4 silinder inline dengan 16 valve. Dilengkapi dengan transmisi 7 percepatan CVT sequential Sigmatic. Mobil SUV berkapasitas tangki 50 liter ini dapat menghasilkan tenaga 140 PS per 6000 RPM dengan torsi maksimal 17.8 kgm per 4000 RPM. Lalu, sudah berteknologi full injection dengan performa yang mumpuni. Kenyamanan dari Toyota CHR 2022 juga didapat dari suspensi McPherson Strut pada bagian depan dan suspensi double wishbone pada bagian belakang. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Sementara remnya menggunakan ventilated disc untuk bagian depan dan solid disc untuk bagian belakang. Fitur keselamatan. Dari segi keamanannya, Toyota CHR memiliki fitur 7 SRS airbags lengkap dengan NE airbag untuk pengemudi yang bertujuan untuk meminimalisir cedera parah saat terjadi kecelakaan. Mobil ini juga dilengkapi dengan fitur rear view monitor system untuk mendeteksi adanya kendaraan atau objek lain di sisi belakang dan blind spot monitor system yang memanfaatkan teknologi radar untuk mengidentifikasi objek sekitar yang berada di titik buta.
Selain itu, ada pula fitur keselamatan yang disematkan pada bagian rem seperti anti-lock braking system ABS, electronic braking force distribution EBD, brake assist ba, hill start assist HSA, dan vehicle stability control VSC, yang mampu mencegah ban mobil slip tergelincir dan tetap stabil. Jika Anda memiliki anak, mobil Toyota C-Hari sangat cocok bagi Anda karena telah dibekali dengan ISOFIX Child Restraint System dengan standar internasional yang terjamin keamanannya. Harga Toyota CHR. CHR 1.8 AT Singleton 518.700.000. CHR 1.8 AT Dualton 520.200.000. CHR 1.8 HV AT Singleton 561.200.000. CHR 1.8 HV AT Dualton 562.700.000. Mari kita berteman dengan cara dukung terus channel ini agar kita semua tidak ketinggalan info-info yang selalu terdepan. Dengan cara subscribe, share, like. Jangan lupa nyalakan loncengnya sob. Salam Car 2 Channel. Way back a year ago.